Si udah semua. Gimana? Udah dicek kan tadi? Siap, kuncinya. Sudah saya cek semua, Mas. Tapi sayangnya mobil enggak bisa masuk ya. Wah, emang kalau mobil susah di sini. Jalannya sempit. Tapi tempatnya kok bagus untuk lokasi syuting. Iya. Sebenarnya lokasi syutingnya bukan di sini sih. Oh. Kita ambil villa yang terdekat dari lokasi syuting aja. Sebenarnya lokasi syuting di daerah sana, Mas. Enggak terlalu jauh. Oh, ya aku tahu. Ya, di sebelah sana dan kalau bisa mobil masuk, sebenarnya kita gampang untuk ngeluarin barang kita masukin ke villa, tapi sayangnya nggak bisa ya, akhirnya mundar mandir, tapi nggak apa-apa. Ya udahlah kalau gitu, terima kasih banyak. Oh iya, sama-sama. Dibantu. Iya. Dan saya ke artis saya dulu. Oh siap. Siap. Nanti kalau butuh apa-apa atau ada masalah dengan villanya, bisa hubungi saya. Siap, aman Mas. Ini harus, saya udah sewa motor tetangga juga di sini nih barusan. Oh. Biar gampang aksesnya ke lokasi syuting, ke lokasi artis kita, ya kan? Iya. Mari Mas. Ya, hati-hati Mas. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, semoga jualan ini lancar. Ya Allah, semoga aja dengan aku jual telur ini bisa membayar utang-utang ibu biar gak digangguin terus sama si Gigi. Males banget. Tinggal rapiin aja. Semoga lancar di jalan, ya Allah. Selamat, amin. Gak bisa masuk ternyata mobil ya? Iya Pak, gak bisa masuk. Motor siapa? Ini saya sewa mobil, motor tetangga di sini. Oh, harus Pak? Iya. Yeah. Motor orang maksudnya? Iya. Yeah. Iya, ternyata susah masuk ya mobil ya, karena jalannya sempit banget. Gak bisa, karena ini jalan untuk motor aja ya Pak. Oh, ya udah gak apa-apa sih. Tapi jauh masih dari sini? Udah deket Pak. Oh ya udah gak apa-apa, aku sambil jalan-jalan aja kok. Oh gitu, siap-siap. Ya udah kalau gitu Pak. Ya udah tinggal aja dulu situ. Siapin ini ya. Apa di situ ya? Baik, baik. Tempatku oke. Okay. Aku jalan aja. Loh, aman. Enggak sama saya aja. Aman, cuma dekat aja aku pengen nikmati suasana desa juga. Siap, siap okay. Pak. Halo guys. Jadi ini HP baru. Aku mau ke rumah Pak Doni mau ngambil telur. Soalnya telurnya kurang. Aduh. Aku tak foto sih. Wah, bagus banget, cuma kelihatan kepalanya. Tapi cantik. Si. Aduh, masih apa sih? Naik motor ndak mau pelan-pelan. Bukan ngebut Mbak, tapi Mbaknya yang main HP sambil jalan. Nah, ini HP saya. Aduh, Mas, ini kenapa enggak bisa dipencet ya? Ini HP baru, Mas. Ya apa toh? Aduh, HP di jalan, HP baru. Enggak pernah punya HP ya? Ya emang enggak punya, saya belum pernah punya HP Android sebagus ini. Tapi enggak apa-apa. Apa nih enggak apa-apa, ini kaki aku sakit toh? Ya apa sih Mas, bisa pelan-pelan gak sih? Wes tahu ini tuh desa, mboknya pelan-pelan. Saya udah pelan-pelan Mbak, masalahnya. Mas, gini ya, ini kan jalannya setapak, bisa toh dituntun motornya? Hah? Ya dituntun, biar gak rame gitu. Biar gak rame, maksudnya gak berisik. Apa gak berisik, drun-drun-drun-drun? Mbak,
di sini kan emang jalan motor. Tapi biasanya kalau orang kampung itu lewat sini tuh jalannya dituntun, biar apa? Biar nggak rame. Terus buat apa dong motor? Nggak guna dong. Lah, ya buat di jalan raya. Kalau di sini kan bukan jalan raya, Mas. Tuh, lihat, nggak di aspal toh. Mbak itu tinggal minta maaf, udah selesai. Mbak yang salah kan, Mbak main HP. Buset. Mas, minta maaf itu nggak sesimpel itu. Masalahnya tuh Mas yang salah. Mestinya Mas juga yang langsung minta maaf toh, bukan saya duluan. Saya sampai jatuh. Ih. Iblin? Hah? Saya bilang ya ke orang-orang. Ya udah bilang aja. Tolong! Ih. Diam. Saya bisa ya teriak biar tetangga itu dengar. Kamu ngapa-ngapain ya? Gadis kampung, nyebelin banget ya. Minta maaf udah selesai. Ya udah kamu duluan yang minta maaf. Saya sampai jatuh gitu, untung aja saya enggak gelundung di situ. Ini titik permasalahannya di mana? Titik permasalahannya itu karena kamu enggak minta maaf buat saya jatuh. Ini kaki saya sampai lecet loh. Ya udah saya minta maaf. Nih. Nih. Wah. Parah banget pantesan dari tadi nyut-nyut. Maaf. Enggak usah. Enggak serius. Aku minta maaf. Itu gara-gara aku. Lah, kalau bukan karena kamu, siapa lagi? Ya udah aku minta maaf. Ya udah. Aku bawa ke puskesmas terdekat. Puskesmas di sini tuh enggak ada puskesmas. Di situ pelosok, adanya dukun. Dukun buat pengobatan. Ya, itu aku enggak percaya sama dukun-dukun kayak gitu. Mending kita ke puskesmas aja meskipun jauh. Aduh, Mas. Di sini tuh desa, Mas, bukan kota. Terus ngobatinnya pakai apa kalau dukun? Masa ya pakai ludah tuh? Bukan, maksudnya diurut gitu sampai sembuh, sampai ini memarnya hilang. Itu namanya tukang urut, bukan dukun kali. Lah, dukun urut. Beneran di sini namanya dukun urut. Sampai ini makanya mau kemana sih? Pakai bahasa Indonesia aja, Mbak. Saya enggak ngerti sampean tuh apa. Ini tuh bahasa Indonesia. Kayaknya tadi ketabrak ya. Hampir ketabrak. Iya, Mbak. Ferry tuh? Ferry? Iya. Ferry artis? Iya. Mas, ini beneran? Waduh, ya Allah. Kamu tuh Mas, apaan sih? Kamu lepasin. Kalau kamu ngefans, kamu enggak perlu nabung-nabung. Mas Ferry. Mas Ferry. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tantang. Mas Ferry, aduh, ini gimana mencetnya? Lebay. Ini Mas, kenapa tangannya? Enggak usah lebay. Jatuh nih gara-gara dia. Sama barusan. Mas Ferry, saya tuh ditabrak sama dia sampai saya jatuh. Ya, sampai ketabrak hampir. Tapi kenapa saya jatuh? Ya udah, dia teman saya, Mbak. Enggak apa-apa. Teman? Maaf ya. Hele, jujur aja. Kamu pasti supirnya toh? Ya. Kamu supir Ferry kan? Ya udah, Mbak. Yang penting kan udah minta maaf semua kan? Ya udah, sekarang permintaan maafnya sudah saya terima. Sekarang fotonya, Mas. Fotonya, Mas. Duh. Kok abu-abu muka saya? Sebentar ya, Mas, saya lap dulu. Aduh. Mas Ferry senyum. Jangan kurang ajar. Ayo. Mas senyum dong. Dah. Mas supirnya ini kok. Yaudah, minta maaf dulu sama aku. Atau aku yang mutuin, ayo. Oh, ya boleh. Sama supir saya. Enggak, saya enggak mau, Mas. Mas, saya boleh pegang gini, tak? Boleh. Eh, kamu Rim. Mas, saya yang pegang. Loh, nggak kena, tak? Cukup. Sudah cukup. Fotoin sekali lagi. Saya pengen sebadan ini. Mumpung outfit saya bagus ini. Duh, ini matching banget. Ini hitam biru. Ganteng juga, kan? Ganteng, tapi supir. Supirnya ngeselin. Satu, dua, tiga. Sudah. Nih, bagus kan? Itu mah muka kamu. Kasihan. Kamu tuh jatuh ngeselin banget sih. Kamu yang ngeselin. Dan kayak ibu-ibu. Gak boleh kayak gitu. Ya udah, biarin kalau saya kayak ibu-ibu. Muka kayak... Minta maaf dulu. Dan orang sini tuh orang desa biasanya cantik-cantik. Cantiknya natural. Kecuali dia. Iya. Kamu bisa enggak sih, enggak usah ngeselin. Mbak, kami mau ada acara shooting di sini. Jadi diminta ininya nanti ya, minta supportnya untuk acara kita di sini. Boleh. Kita nanti support ya, bukan ganggu. Kita syuting nanti. Aduh, ya? Cara nyuportnya gimana ya, Mas ya?
semangat ya, gitu. Ya enggak, maksudnya enggak boleh ganggu nanti ketika syuting. Bilang sama orang warga sini juga. Oh, okay, ya udah. Ya udah, saya nanti bilang, saya nanti bilang. Okay. Jangan lupa. Jangan ngeselin. Punya supir kok kayak gini. Ya udah, makasih. Maaf ya atas nama teman saya. Teman. Iya, ya udah yuk. Baik banget tuh. Gunting supir aja. Dibilang teman. Baik, baik. Minta maaf. Ya udah. Minta maaf. Oh, itu karma. Alhamdulillah. Sekian lama kita bersama. Bagus banget suaranya. Mas Ferry. Woi, Mas. Aduh, Mbak, kok dipegang, Mbak? Aduh. Ya ampun, nanti saya jatuh, Mbak, gimana? Enggak jadi syuting saya, Mbak. Tuh, bener ya? Iya. Etika dipakai. Aduh, saya tuh enggak sengaja. Kalau sampai jatuh gimana? Ya udah, enggak usah marah, saya juga sakit ini nih. Lihat celana saya ini sampai aduh. Banyak motor. Ya, Mbak. Hati-hati. Untung aja enggak singjang saya, Mbak. Mas Ferry, saya minta maaf ya. Gimana villa yang menurut Pak Ferry? Bagus. Di desa ada villa sebagus ini, lumayan kan? Ya kebetulan ini villa punya teman saya, Pak. Oh. Jadi teman saya rekomen saya untuk tinggal di villa ini. Bagus sih. Maksudnya biasanya villa kan di tempat yang memang wisata, terus tertata rapi. Ini desa, tapi kayak rumah yang iya, buat jadi villa gitu. Udah kayak hotel aja di dalam nih, Pak. Pak, terusnya dari tadi. Iya, saya kan menghargai. Aku udah tua. Bukan gitu, Pak. Saya kan menghargai. Ya enggak gitu. Udahlah, Mas, biasanya juga Mas terus. Menghargai beliau ini adalah senior, artis senior ya kan, Mas. Enggak gitu. Tetap Mas lah. Siap, Mas. Meskipun aku kakek-kakek nanti, tetap dibilang Mas dong. Oh iya. Karena biar ya mempengaruhi umur juga. Siap. Doa. Siap, Mas. Muda, gitu. Oh gitu. Baik, Mas. Ya, gitu. Ada Wi? Tadi itu gimana sih ceritanya? Tadi dia main HP, Mas, di jalan. Ya, saya juga sih kamu nabrak, cuman nggak tahu kronologinya. Dia tuh nggak mau ngalah. Tadi hampir ketabrak, terus dia akhirnya jatuh. Dia nggak mau minta maaf, padahal dia jalan sambil main HP. Ya udahlah, gimana? Di sini kita ngampung. Ya kan? Harus tetap baik sama orang itu. Lagian dia cantik loh, serius. Ya elah, Mas, tapi cantiknya orang desa itu lebih natural daripada orang kota. Iya, saya orang tahu. Orang kota itu yang alisnya straight. Terus make up-nya tebel banget. Iya, saya tahu. Dia emang cantik natural. Cuman saya enggak terima lagi nih, tadi dia bilang saya supirnya Mas Ferry nih. Masa ya saya dibilang supir? Gimana dia bilang supir ya? Padahal kita naik motor ya kan? Gak tahu tuh. Gimana? Gak jelas. Maksudnya ojek kali dia. Terus tadi pas di pinggir sawah kegigit semut bengkak, tahu gimana nih? Gak apa-apa, Mas, makin seksi ya. Gak gitu. Kita udah ngobrolin tentang villanya bagus. Oke, makasih banyak udah dapetin kayak gini. Siap, Mas. Tugas seorang manajer. Kenapa kemarin sutradara itu mau kita survei dulu lokasinya sebelum syuting, 2 hari sebelum syuting. Vina juga udah datang? Vina udah di perjalanan, tadi dia bilang masih sibuk. Oke, gak gitu, tapi kan harus profesional juga kan. Sutradara maunya kayak gitu, jadi aku pengennya ntar survei-survei lokasi syuting kita biar kita bisa menyesuaikan dengan keadaan yang akan kita tempati gitu kan. Iya, Mas. Tapi dia tadi bilang masih sibuk syuting iklan kayaknya. Tapi kamu hebat banget sih. Hebat? Iya, kamu produser artis, kamu manajer artis, tapi dapetin artis juga akhirnya. Biasanya kebanyakan kan yang ada artis sama artis. Ini kamu manajer artis tapi dapetin artis, keren kan? Ya, tapi kekurangannya sih sering diselingkuhin, Mas. Ya, dunia entertain tuh kayak gitu, cuman saya aja yang gak gitu. Kalau Vina aku lihat
dia memang ya kamu tahu sendiri, tapi aku nggak tahu apa alasan kamu tetap bertahan sama dia. Tapi aku yakin Vina udah berubah. Yakin? Ya karena aku sudah sering kasih tahu sama dia. Yang namanya watak. Sering warning. Yang namanya watak itu susah dirubah. Ya kan? Aku nggak maksudnya. Kalau udah basicnya kayak gitu, yang paling berubahnya satu hari dua hari doang. Setelah itu bisa balik lagi. Ya kan? Kau pikirin lagi deh. Mending sama mbak-mbak yang tadi tuh. Apaan sih Mas Ferry, bisa aja. Tapi serius, anak itu cekikilan ya? Petakilan? Iya, cekikilan maksudnya. Kalau orang bilang pecicilan. Ya aku naik motor ditarik, gimana? Gimana kalau aku tanjang gitu? Kan bisa. Bahaya sih. Itu untung aja. Itu saya kesel tadi juga tuh. Kalau sampai Pak Ferry jatuh gimana? Terus nggak syuting? Bonyok. Ya kan kalau aku sampai jatuh. Untung aja aku masih ada. Sisa-sisa. Masih ada kuda-kuda ya? Iya, ada sisa-sisa untung buat gitu kan. Iya. Ya udah kalau gitu, habis ini aku istirahat, setelah istirahat aku mau survei lokasi. Iya Mas, saya ambil barang-barang dulu ke mobil. Mending nanti ngomong pakai ojek-ojek aja. Oh, siap, aman. Soalnya motor mas. Kamu tuh tadi yang pinjem nggak bisa dibawa barang, harus metik juga kan? Iya Mas, tapi bisa minta bantuan tetangga di sini sih. Iya, by the way kamar aku sebelah mana sih? Kamar Mas Fred di depan. Di sebelah situ udah disiapin juga. Oke. Aman. Minta tolong ya bajuku ya. Siap. Sekarang bisa ganti baju. Aman. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat ya, bersama. Sehat-sehat ya, bertelur yang banyak biar aku cepet kaya. Ini ditaruh. Taruh sini dulu wes. Wah. Ya Allah, setelah sekian lama foto sama Mas Ferry. Setelah sekian lama ngefans sama Mas Ferry, akhirnya bisa foto juga. Ganteng banget ya. Ini malah ada foto temannya supirnya deng. Aslinya sih ganteng, tapi coba aja nggak ngeselin. Mas Ferry. Halo. Apa toh? Ngapain kesini lagi? Nggak apa-apa. Kenapa nggak boleh gitu? Nggak boleh lah kalau kamu cuma ganggu aku. Atau kamu beli telur? Tersedia banyak telurnya. Oh nanti aku beli kok. Yaudah, beli berapa? Sekilo? Dua kilo? Itu berapa kilo? Tiga kilo. Semuanya? Yaudah. Tapi temenin aku dulu. Temenin apa toh? Jalan-jalan toh. Aku sibuk ya, aku ikut banyak urusan nih, ngurusin banyak ayam. Kan sudah. Lah ya belum lah. Oh? Belum selesai. Kalau kayak gitu aku bantu gimana? Nggak bisa, Ge. Nanti Pak Jarwo itu marah kalau misal tahu kamu itu ngebantuin aku. Udah, nggak akan ketahuan kok. Kalau ketahuan pun, biar A'a tanggung jawab. A'a. Akang. Akang dendang. Ya udah, Neng. Nggak usah. Neng. Ya? Tuh, nggak wes, Ge. Tapi aku punya gosip. Gosip apa? Boleh. Kamu tahu Ferry, nggak? Bintang terkenal. Artis. Oh iya. Aku foto ge sama aduh ganteng banget enggak sih? Ferry. Hah? Ferry penyanyi sama bintang film. Oh, ini? Iya. Lah. Ini mah nyewa villa aku. Serius? Villa kamu. Kamu ini cuma pengelola. Beneran tapi ada di villa yang kamu kelola? Adalah. Mau aku antar tapi ada syaratnya dong. Apa tuh? Kita makan-makan di pondok dekat sawah. Nggak
Gak boleh gitu. Lah? Kamu itu harus ada syaratnya dong. Mau gak ketemu? Lagian Ferry masih gantengan aku kok. Bisa gak sih kamu itu kalau nolong orang sing ikhlas gitu ge? Jangan semuanya tuh minta imbalan. Eh, ini demi kamu. Artis loh. Hah? Kurang apa aku coba? Paling cuma makan doang di pondok deket sawah. Enggak wes ge. Kayaknya aku minta jalur langit aja deh daripada minta tolong sama kamu. Ya udah. Ya udah. Kamu kalau ada deket di villa, aku usir. Karena itu yang lola aku. Gimana? Okay. Enggak bisa ketemu dong sama artis Ferry. Wes, enggak apa-apa. Mending aku enggak ketemu sama Mas Ferry daripada aku harus makan sama kamu di pondok di tengah-tengah sawah. Kamu pikir aku perempuan apa toh? Lah, cuma makan. Iya, tapi di tengah sawah itu kan enggak ada orang di sebelah. Nanti orang kampung ngiranya kita ngapa-ngapain lagi. Ya udah aku ngajak bapak aku gimana? Iya, ngapain makan sama bapak kamu, Ge? Biar enggak berduaan. Kamu takut kan sama aku? Ya udah aku ajak bapak aku. Kalau perlu keluarga aku ajak. Ya udah aku makan aja sama bapak kamu sekalian, enggak usah sama kamu. Udah sana pergi. Banget males sih. Banget lihat muka kamu. Mau ketemu enggak? Lah, ya ini kan kita ketemu toh. Iya. Tapi aku males banget lihat muka kamu. Sama Ferry artis. Oh, sama Ferry. Enggak, kamu aja jalan. Serius? Kalau jodoh enggak akan kemana. Oh ya udah. Kalau Allah takdirin aku ketemu sama artis ya pasti bakal ketemu. Nah, ini perantaranya aku. Lewat aku. Aku diutus oleh Tuhan buat pertemukan kamu sama artis itu. Gampang. Enggak wes, Ki. Wes, kamu pergi aja sana. Udah, pergi. Oh ya. Soal utang orang tuaku, ntar aku lunasin ya. Gampang. Kalau nanti bulan depan kamu gak lunas, enggak apa-apa kok. Aku nikahin kamu. Aku bakal usahain, Ge. Aku bisa. Bakal cari telur yang banyak, aku bakal makanin. Kalau bisa ini harus makan 10 kali sehari biar bisa bertelur banyak. Oke, silakan berusaha. Tapi kalau enggak bisa bayar, ya resikonya nikah sama aku. Dadah. Mending nikah sama ayam aja daripada harus sama Gege. Eh sayang, oh, udah sampai. Banget. Kamu tahu villanya di sini? Tahu kok. Tanya ke tetangga atau gimana? Iya, tanya sama orang-orang sekitar. Kamu telat banget sih. Aku sakit perut sayang, jadi aku masih banyak istirahat di jalan tadi. Kamu tadi bilang juga syuting iklan. Iya, bentar doang sih, kebanyakan istirahatnya. Ya udah, lain kali jangan kayak gitu ya. Iya, maaf ya. Ya udah kalau gitu, kamu ikut aku dulu ya. Mana? Beli telur. Tadi disuruh sama Mas Ferry buat nambah protein biar semangat. Oke, boleh. Gak apa-apa. Terus sekarang aku. Mas Ferry di mana? Lagi istirahat. Kamu sama siapa di sini? Sendiri doang. Ya sendiri. Ya. Mau nemenin aku enggak beli telur? Ya udah, ayo. Ayo. Naik apa? Jalan kaki. Hah? Tanya-tanya orang sini. Siapa tahu deket. Jauh enggak? Enggak tahu. Aduh, kamu tahu kan di luar panas banget loh, sayang. Serius. Ya udah, ayo jalan kaki aja. Sekalian olahraga, ya. Oke. Ya. Aku enggak bawa tas ya. Ya udah, taruh sini, masa iya mau bawa tas. Ya udah, yuk. Kita udah sampai. Aduh. Banyak banget ayamnya. Kosong. Kau beli apa? Kamu? Ngapain lagi kesini? Gak usah sosokan drama. Bukan artis. Kamu. Ya aku tahu kamu bukan artis. Kamu cuma sopirnya. Kamu, bukan aku. Lah kan kamu tahu barusan yang bilang sosokan. Kayak ketemu lagi. Kamu? Ngapain sih? Sengaja. Sayang, nih dari tadi yang aku ceritain cewek ngeselin dia. Mbak Vina, Vina Lorenzi. Mbak Vina Lorenzi bukan sih penyanyi toh? Ya, Mbak Vina. Waduh, kamu kok kemana-mana bawa artis sih? Mbak Vina, bau ayam banget sih. Aku gak suka suasana sini, sayang. Aduh, ini kan emang kandang. Enggak, tapi kan ini emang kandang ayam.
jadi emang bau ayam kalau misal bau gajah ya kada gajah. Iya termasuk kamu bau ayam. Pusing banget deh rasanya. Aromanya enggak enak banget, mana kotor lagi. Sepatuku kotor, sayang. Mbak Vina, maaf kalau saya bau ayam ya, soalnya saya habis kambilin telur. Enggak nanya. Saya cuma bilang, Mbak Vina saya boleh minta foto enggak? Sekali aja. Apaan sih norak banget tuh. Kamu asli sini ya? Pantes. Pantes apa, Mbak? Kamu... Nora. Ngerti? Kamu kok gitu? Dia kan fans kamu. Aku enggak suka, aku kan udah bilang, aku enggak suka suasana sini, kotor, mana bau banget lagi. Ya udah, apa kita mau geser ke sini, Mbak, biar enggak bau? Enggak usah nyentuh, bisa enggak sih? Soalnya aku udah bilang, enggak usah megang-megang. Enggak perlu sibuk kayak banget sih orang ini. Enggak perlu kayak gitu. Kok kamu malah belain dia, kenapa? Bukannya belain, dia kan katanya ngeselin, apa? Ya emang ngeselin, tapi kamu gak perlu menghina juga. Dia tuh fans kamu loh. Dia tuh penggemar kamu. Bodo amat, tapi dia penampilannya kotor juga kan. Penampilan kotor. Nanti saya mandi dulu. Ya udah sana terus, mandi. Waduh, tapi ini masih jam kerja saya ya Mbak. Nanti kalau habis mandi saya boleh ketemu Mbak Vina lagi enggak? Bentar aja. Kamu ketemu sama dia? Ya aku kan ini telur kesini. Maaf Mbak, banyak virus banget sayang. Enggak Mbak, saya tidak pernah nyebarin virus flu burung, flu ayam, tidak pernah Mbak. Saya cuma bersin biasa kok soalnya. Kamu mending di sini aja deh. Kamu kalau mau di sini tetap di sini. Kalau kamu mau ikut aku mau pulang. Aku mau pulang. Jangan marah dong. Maaf ya. Harusnya aku yang minta maaf. Kenapa Mas saya minta maaf? Ya karena pacar aku menghina kamu barusan. Pacar? Ya. Mbak Vina itu pacarnya Mas Wapir. Ya itu pacar aku. Kenalin, aku Adil. Jangan tangan saya bawa ayam. Nggak usah kayak gitu, namanya juga kerja di sini ya pantes lah bawa ayam. Tapi aku minta maaf karena perkataan pacar aku barusan mungkin menyinggung perasaan kamu. Sorry ya. Saya nggak tersinggung kok Mas, saya tetap senang karena bisa ketemu Mbak Vina. Meskipun Mbak Vina kayak gitu. Kenapa sih kamu bisa suka sama dia? Aku heran sama penggemar dia tuh. Karena Mbak Vina cantik, suaranya bagus, terus dia bisa main film juga. Terus kenyataannya sikapnya kayak gitu gimana pendapat kamu? Ya sebenarnya saya sedikit kecewa. Cuma saya sama sekali gak pernah apa ya, menghujat gitu loh. Gak ada bermaksud menghujat Mbak Vina. Ya wes gak apa-apa, sikap orangnya juga beda-beda. Mas Diden udah lama pacaran sama Mbak Vina? Ya lumayan. Sebenarnya aku juga minta maaf soal yang tadi. Aku yang sempat nabrak kamu. Itu salah saya Mas. Saya kebawa emosi karena capek, soalnya baru datang dari kota kan. Aku minta maaf banget sama kamu. Kok tadi naik motor Mas? Kan biasanya artis bawa mobil kesini. Mobilnya gak bisa masuk ke villa. Iya. Jadi harus sewa motor tetangga di sini. Iya. Kamu udah lama juga kerja di sini? Udah lama Mas, udah bertahun-tahun. Atau kamu yang punya peternakan ini? Enggak Mas, saya enggak punya peternakan. Dari dulu saya kerja di sini, saya besar di sini Mas. Jadi pemiliknya tuh baik banget sama saya. Pemilik peternakan ini memperkerjakan saya ya seperti anaknya. Di sini selain saya ngurus ayam-ayam punya bos saya juga jualan telur loh. Oh ya? Jadi kalau Mas mau beli telur bisa langsung ke saya. Emangnya itu tujuan saya mau beli telur. Oh,
ada. Kamu jaga peternakan ini sekaligus kamu jualan telur keliling. Iya mas, gak keliling sih, saya taruh di rumah jadi biar orang-orang yang mau beli telur bisa langsung ke rumah saya. Kalau saya angkut pakai tempat terus saya keliling kan bisa jatuh mas. Duh, rugi saya. Hebat ya, jarang ada cewek cantik hidup mandiri, gak malu juga sama kerjaannya. Aku kagum sama kamu. Saya juga kagum sama Deden. Meskipun pacar artis tapi gak perlu, gak sombong. Sebenarnya aku udah sering bilang sama dia, sombong itu cuman akan menjatuhkan dia saat dia sedang naik daun. Ah ya udah, kalau gitu mau saya ambilin telurnya. Boleh. Sebentar ya mas. Mas butuh berapa? 1 kilo aja. Oh 1 kilo. Hebat banget dia. Mas, cantik. Kebetulan saya tuh gak ada kresek. Yaudah kalau gitu saya ambilin di dalam ya. Gak apa-apa. Ini? Ini 3 kilo mas. 3 kilo, yaudah saya bantu ya. Yaudah. Hujan. Apa sih kayak gitu sama fans kamu? Kamu masih nanya? Hah? Hah? Sama fans kamu? Oh, kamu tetap aja ngebelain dia ya? Aku bukan ngebelain. Terus? Tapi kalau kamu tanpa fans kamu gak akan jadi apa-apa. Aku tahu. Tapi kan kamu tahu sendiri di sana itu lokasinya. Ya tapi kamu harus ngejaga omongan kamu. Kamu gak boleh menghina dia. Aku harus tahan muntah aku gitu. Aku mau muntah di sana. Enggak, maksud kamu tadi kamu bilang kamu sampai ngehina dia. Ya emang beneran. Kamu bilang bau ayam lah. Emang dia beneran bau ayam. Aku harus ngomong sama kamu. Wah, banget. Kamu bilang dia norak, dia kampungan. Enggak segitunya. Coba bayangin deh. Kalau kamu mengidolakan seseorang, terus kamu ketemu sama orang itu, dia menghina kamu. Enggak. Gimana perasaan kamu? Norak deh. Dia terlalu norak. Kalau kata aku sih dia terlalu norak. Emang apaan sih? Heh. Aku enggak kerasan di sini. Aku pengen balik. Aku pengen balik sih. Kamu di sini ada kerjaan. Profesional dong. Aku enggak kerasan. Pokoknya aku enggak kerasan di sini. Aku mau balik kota. Vina. Kalau kasih syutingnya di desa, harus gimana? Pokoknya aku gak kerasa di sini, aku mau balik. Vin. Oh, Vin ada. Ngambek mas. Ngambek. Katanya dia gak betah di sini. Gak betah gimana nih? Terus dipermasalahin ini juga tadi sama dia. Cewek kampung yang tadi ternyata dia yang ngelola peternakan di sini sekaligus jual telur. Ray, telurnya dapat? Saya udah dapat. Oh, iya. Apa aku bilang? Vina tuh nggak baik buat kamu. Main dia iya, terus sering-sering gue iya. Aku tahu kenapa kamu bertahan. Karena kamu pengen naikin kamu juga kan? Karena dia artis. Terus sementara kamu masih ini, jadi manajer. Udahlah. Kalau untuk naikin nama sih, enggak mas. Kamu sayang sama dia? Saya sayang sama dia. Seharusnya kamu lebih berkasih. Ketika dia udah selingkuh, berarti dia udah
gak terlalu sayang sama kamu. Saya gak terima tadi cuman karena cewek kampung itu dihina sama Vina. Gila. Padahal cewek kampung itu fans banget sama Vina. Itu. Udah lah, kita sering sharing loh. Aku sama Vina sering sharing. Kalau misalkan sama fans, ya udah kita harus benar-benar ramah kan. Tanpa mereka kita nggak bisa kayak sekarang. Iya mas, saya udah bilang juga tadi kayak gitu sama dia. Tapi dia tetap aja ngeyel. Ya juga sih. Apa? Gigi. Vina. Mau kemana mbak? Ya bukan urusan kamu aku mau kemana. Emang kenapa? Ya enggak juga sih. Ya, terus? Di sini nih banyak penjahat mbak. Apalagi preman-preman kampung. Bukan, aku enggak suka banget. Aku pengen balik kota. Aku nggak mau di sini lama-lama lagi. Sayang, kenapa? Najis. Kenapa? Oh. Najis banget deh. Kamu siapa sih? Kenapa? Karena banyak kotoran. Nggak beda. Oh, banget. Mending ke villa saya aja. Tempatnya bagus, bersih, tanpa noda. Woi. Mau enggak? Aku ada villa. Kamu tinggal di situ bagus, khusus buat kamu apalagi sama kamarnya. Aja, villa di sini pada hah. Beda banget daripada kamu keluar villa ngelihatnya beraroma bau-bau tai ayam. Kotoran ayam. Mending kamu ke villa. Aku punya villa, banyak, besar lagi. Punya villa. Iyalah. Aku orang terkaya di sini, di kampung ini. Hah, kamu punya villa? Punya. Siapa tadi nama kamu? Stephen Gigi. Dipanggil Gigi. Gigi. Oh, villa punyamu? Iyalah, masa villa punya siapa? Boleh. Udah gitu aja. Ya udah, aku ikut kamu sekarang. Gampang banget nih cewek cuma. Ya udah. Oh, ikut aku. Serius? Masya Allah, mimpi apa gue semalam? Mau menjawab villa itu enggak? Ini mah mau, ya udah tenang. Villanya bagus. Ada khusus berdua juga ada. Nanti aku ajak kamu jalan-jalan ke tempat wisata yang ada di kampung ini. Bagus banget. Nggak penting, nggak mau aku pasti di sini semuanya lingkungannya kotor banget. Aku nggak mau, nggak terawat banget. Aku mending diem di villa kamu lebih enak mungkin. Emang di kota nggak ada polusi? Ya tapi kan aku nggak keluaran juga. Oh ya udah yuk berdua. Ya lah, sama siapa lagi? Ayo. Awas ada lubang, harus pegangan tangan. Ya udah buruan. Oh iya udah yuk. Gampang banget nih cewek. Gak usah dilepas, ngapain dilepas? Hah? Mending kamu cari orang sini aja. Iya kan? Atau cewek yang tadi itu. Serius, aku lihat aku nih, saking aja aku udah punya pacar. Aku aja ngeliat dia itu, dia natural banget dan sikapnya sangat polos banget. Ya, jauh sama Vina. Tadi saya sempat ngobrol banyak juga sama dia. Oh iya? Iya. Emang dia itu baik, ramah, polos, cantik, natural. Gini, Vina, jadiin pelajaran buat kamu. Kamu dapetin dia emang dengan cara kamu yang karena dia udah tahu kamu kayak sekarang. Kamu manajer artis yang bisa membackup semuanya.
dia juga kayak gitu sering-sering juga kan sama kamu. Maksud aku, ya itu jadiin pelajaran. Jadi kalau kamu mau dapetin cewek lagi, jangan tunjukin kalau kamu sudah di atas. Boy, apa-apa, cewek yang mau berjuang dari bawah itu yang esensinya beda. Paham gak maksud aku? Bener mas, sebenarnya saya udah sedikit gak kuat sih sama hubungan ini. Cuman saya mencoba mempertahankan supaya gak pisah. Iya, sekarang aja udah kayak gitu. Gimana kalau nikah? Ya kan? Mau gak pusing kamu? Ya juga mas. Kamu udah mencoba memperbaiki semuanya, tapi hal itu gak mungkin kan? Udah seringan deh. Kamu? Terus gimana? Kamu sama cewek kampung itu? Maksudnya komunikasinya tadi? Ya komunikasinya sih enak banget. Maksudnya dia tuh humble, baik, polos juga. Polos. Nanti nyaman banget ngobrol sama dia tadi. Kamu coba membuka hati untuk orang lain. Mumpung ada kesempatan, serius man. Aku nggak bilang kalau wanita kota itu semuanya gitu, nggak gitu. Cuman aku pikir, nggak tahu ya aku kenapa feelingku enak banget ngeliat cewek tadi, dan aku pikir itu cocok buat kamu. Salahnya nyoba. Dia udah kadung tahu kamu bilang apa tadi, sopir. Dia bilang aja, aku bukan sopir. Aku ojeknya Mas Ferry, gitu aja. Maksud aku biar dia nggak minder kalau tahu dia kamu ini manajer aku, iya kan? Dia orang kampung terus kamu orang kota. Kalau dia tahu kalau kamu manajer, pasti dia minder, iya kan? Bilang aja, tukang ojek Mas Ferry. Siap, saya coba mas. Kalau gitu. Iya, kayak gitu caranya. Ya, kalaupun kamu nggak suka ya udah, namanya juga nyoba kan. Ya udah kalau gitu aku mau keliling-keliling dulu ya, cukup istirahatnya. Eh makasih telurnya ya. Iya sama-sama. Oke, mas. Nanti telurnya nggak mau diminum dulu? Biasanya aku sama Degan sih, kamu nanti ke orang desa ya. Siap, Degan. Saya cari Degan. Soalnya itu protein banget. Iya, biar tambah joss. Tambah ya. Joss, apalagi dikasih madu Arab. Mantep, aku keliling dulu ya. Siap mas. Bener juga apa yang dibilang Mas Ferry ya. Kalau aku stuck di sini, yang ada bisa pengaruh sama kerjaan aku, liga fokus kerja. Aku coba deh.
Mas Didan nemenin dari nol banget. Apa Mas Didan pacaran sama Mbak Vina udah Mbak Vina sukses? Aku pacaran sama Vina semenjak Vina udah sukses sih. Berarti Mbak Vina baik dong mau sama supir. Apa sih, Seng? Apa sih? Sayang. Hah? Maksudnya? Sayang, aku bisa jelasin semuanya. Sayang. Sayang apaan? Tuh, sayang kamu. Lah, kok udah agak mendok? Kamu masih di sini? Kamu tinggal di mana? Maksudnya bilang sayang sama dia? Enggak kok, Mas. Enggak kan? Sayang, aku bisa jelasin kok. Apaan sih, Mas? Udah. Kalian udah lah, kamu jujur aja, terus terang aja. Kamu sampai kapan menyembunyiin aku, ha? Iya, aku udah jadi pacarnya dia kok. Dia pacar aku. Kenapa? Mbak. Iri. Mbak. Oh. Mbak. Mbak gak salah. Mbak tuh seorang artis. Apa yang mau sama dia, Mbak? Gimana mau pilih dia, lawan dianya milih kamu kok? Milih? Enggak. Saya enggak ada hubungan apa-apa, Mbak. Kamu kan terus-terusan ngebela dia. Ya udah, lanjutin aja sama dia. Mbak, serius. Sebenarnya Mas Didan sayangin sama Mbak kok. Aduh, sama aja deh. Lagian dia enggak miskin-miskin banget kok. Hah? Aku ngebela dia bukan berarti aku cinta sama dia. Aku cuma ngebela siapa yang benar. Sekarang dia itu lebih kaya daripada kamu. Sekarang? Dari dulu emang kaya aku mah. Ya makanya aku lebih milih kamu daripada dia. Pegang tangan dulu. Ya udah, kamu lanjutin aja sama dia apa? Mbak, saya tuh gak ada hubungan apa-apa sama Mas Didan. Dan Mas Didan juga menjelaskan bahwa dia itu cinta sama Mbak, bukan saya. Ternyata aku salah ya. Aku pikir kamu udah berubah. Masih aja selingkuh. Kamu belum tahu dia siapa. Kamu milih orang yang lebih kaya. Pengelola villa maksud kamu? Dia yang punya villa. Dan aku sekarang tinggal di villanya dia. Astagfirullah. Yang punya villa? Iya. 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 Mbak. Sayang. Mbak Vina tuh salah besar. Mbak. Meskipun Mas Didan supir, tapi kerjaannya lebih baik daripada dia. Dia tuh cuma pengelola, Mbak. Tuh kerjanya cuma bersih-bersih villa. Apa? Terus, kamu bilang Didan sopir? Jangan sembarangan ya, pasangan saya nggak ada yang rendahan. Nggak ada yang rendahan. Hah? Sopir sembarangan kamu. Iya, saya minta. Mana ada aku mau sama sopir? Ya enggak lah. Iya, tapi kan sopirnya artis. Dia manajer. Manajer? Iyalah. Manajernya Mas Ferry. Mana ada aku mau sama sopir. Oh, kamu bohong sama dia? Astagfirullah. Dia berani bohong sama kamu. Kamu enggak lebih parah? Kamu justru bohong. Kamu ngaku-ngaku jadi orang kaya, pemilik villa, tapi nyatanya Mbak Adel ini orang sini. Jadi tahu. Dan. Iri. Terserah kamu. Kamu mau ngomong apa? Saya balik dulu. Del. Saya tuh gak pantas buat kamu. Kalau emang kamu seorang manajer. Tapi, Del. Apa sih? Sekarang kita putus. Aku kecewa sama kamu. Yuk, kita jalan lagi. Bentar. Kenapa? Yang dibicarain Adel tuh gimana sih? Adel ya namanya? Adel kan? Emang sebenarnya kamu siapa sih? Kamu beneran yang punya villa? Soalnya kamu beberapa hari ini udah mencurigakan banget. Nggak mengiyakan banget kalau kamu memang punya villa. Sekarang kamu terbuka sama aku, jujur sama aku. Kamu siapa sebenarnya? Kerjamu apa sih sebenarnya? Ngomong. Pengelola villa. Pengelola villa? Oh, yang kamu bilang
kalau kamu yang punya villa. Tapi... itu cuma basa-basi doang, omong kosong doang. Tapi gajahku lumayan besar loh. Hah? Bodoh amat. Berarti kamu jauh banget sama Didan ya. Kamu tahu kan? Didan manajer artis. Tapi gajahku lumayan kok. Lumayan berantakan. Dah, putus aja. Ternyata Mas Didan enggak suka sama lo. Del. Mas Didan. Mas Didan. Didan kenapa? Aduh. Ya Allah. Mas, dia apa-apa? Ya Allah. Yang sakit mana? Yang sakit mana? Aduh. Kok bisa? Ya Allah, kotor semua. Gimana sih, Mas? Sakit. Aduh. Maaf. Sama. Sakitnya. Ketika kamu pergi dari aku. Aku tahu kamu kecewa. Karena aku bohong, kan? Ada yang lebih kecewa lagi. Tadi Mas Didan bilang gini, Mbak Vina itu. Aku belain dia bukan karena aku suka sama dia. Tuh. Mas Didan cinta sama Mbak Vina ya. Cinta banget ya. Mau tahu gak hati aku yang sebenarnya? Gimana? Itu cuman omongan di mulut aja. Kayak gitu. Di hati Mas Didan? Kamu. Aku emang baru putus dari dia. Tapi perasaan aku sama dia udah lama hilang. Gak tau kenapa aku nyaman sama kamu. Tapi kan saya cuma gadis desa yang awalnya mencintai supir. Tapi ternyata Mas Didan seorang manajer. Karena kamu bilang supir, aku iyain. Aku cinta sama kamu. Maaf, terkesan buru-buru. Tapi emang hati aku emang cinta. Aku nyaman sama kamu. Cinta sama Mas Didan bukan karena Mas Didan manajer, tapi karena Mas Didan awalnya jadi supir. Saya tahu. Tapi tidak apa-apa, saya tetap cinta meskipun Mas Didan sekarang jadi manajer. Mas Didan saya insecure. Nggak perlu. Atau kamu cinta sama aku sebagai supir juga gak apa-apa. Aku kan nanti sebagai supir. Misal kalau udah ada hubungan sama kamu, ntar yang nganter kamu kan aku. Supir. Supir cinta. Ya udah kalau gitu. Jadi? Jadi apa, Mas? Gimana? Kan aku barusan udah bilang perasaan aku. Tapi aku juga udah bilang perasaan kalau aku iya. Cinta Mas Didan. Jadi kita pacaran. Iya, kita pacaran. Nanti kapan-kapan ikut aku ke kota, aku kenalin kamu ke orang tua aku. Boleh. Sepedanya tuh jatuh. Maaf ya sepeda kamu, aku jatuhin. Gak apa-apa. Ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama.